Pengelola Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah, menutup sementara operasional bandara. Hal itu dilakukan selama perayaan Hari Raya Nyepi. Selanjutnya, dua penerbangan dari dan menuju Denpasar, Bali dibatalkan. Pengelola bandara menegaskan langkah itu sudah diumumkan jauh hari kepada pengguna pesawat terbang dengan tujuan Denpasar maupun sebaliknya. Pengelola bandara menambahkan terjadi peningkatan jumlah penumpang hingga 34% saat libur panjang akhir pekan. Untuk memperingati Hari Raya Nyepi, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Denpasar Bali tidak beroperasi, yang akan dimulai pada tanggal 14 Maret 2021 jam 06 WITA sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 jam 06 WITA. Adapun penerbangan dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang yang menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai Denpasar Bali, terdapat satu penerbangan dan juga sebaliknya dari Bandara Igusti Ngurah Rai Bali ke Jenderal Ahmad Yani juga terdapat satu penerbangan yaitu Wings Air. Sehingga pada tanggal tersebut penerbangan